lagi ngurus bisnis sendiri sama traveling. Sama ngurus partai juga. Bisnis apa sekarang? Apa? Bisnis apa gitu? Punya brand sendiri, namanya Kirana. Lagi ya, kita produksi hand sanitizers, body wash sama body lotion. Karena ada pandemi ini atau seperti apa ya, kayak akhirnya bikin? Sebenarnya dari tahun lalu saya udah rencana bikin bikin brand sendiri. Lalu yang pertama keluar sebenarnya bukan sanitizer, tapi ketika kita mau launching dihajar pandemi, ya harus ada plan B, harus pinter-pinter. Berarti bakal melepas dunia entertain dan sibuk di. Kenapa harus lepas? Harus jalan beriringan kayak. Ya. Bagaimana? Ya dibagi aja sih, maksudnya bisa-bisa aja kan dengan ngurus anak sekolah, dengan setelah itu ngurus bisnis, habis itu malam rapat partai, bisa-bisa aja. Ikut terdampak COVID nggak kak bisnisnya? Lumayan, ya pasti terdampak COVID. Apalagi baru mulai, nah itu agak-agak ini sih. Tapi itulah tadi aku bilang, harus pinter-pinter punya plan B, plan C, sampai Z juga harus ada, gitu. Ya, entrepreneur harus siap gitu. Produk ini nggak jalan, harus next produk selanjutnya. Kak Kirana sekalian menanggapi soal Bang Giring maju capres 2024. Semua orang boleh nyapres, tapi terlalu jauh. 2024 masih 4 tahun lagi. Pilkada aja dulu kita ramaikan ya. Masih berjalan di dunia politik, bukan jadi hadikan. Jadi di passionnya sekarang nih. Apa? Ya, materi dunia politik. Jadi prioritaskan. Iya. Memang saya suka politik juga sudah lama sih sebenarnya dari SMA. Gitu. Ya semuanya berjalan beriringan. Jadi politisi kan bukan berarti nggak bisa berkarya atau berkarya di dunia seni, berakting kan nggak melulu seperti itu. Nggak jadi mengeksklusifkan diri juga. Kak Kirana sama-sama dari dunia entertainment memberi dukungan kak kepada Bang Giring atau ya seperti yang aku bilang tadi, semua orang boleh nyapres. Kalau menurut aku 2024 masih 4 tahun lagi. Terserah. Tapi lebih setuju Giring dunia musik atau dunia politik? Nggak tahu, aku nggak kenal pribadinya gimana. Aku kenal say hi, tapi mau dia di bermusik ataupun mau nyapres atau berpolitik atau jadi apapun itu pilihan itu. Baik, buat Kak Kirana sendiri di termasuk partai pengalaman ini dapat bahwa skill komunikasi itu penting, skill negosiasi itu penting, dekat dengan rakyat itu harus jujur, harus bisa membaca situasi, itu penting. Maaf, jadi lebih jaga image gak sih? Gini-gini aja, katanya mau tahu traveling aku. Ya kayak aku tadi bilang itu, ya harus jujur aja. Menjadi politisi bukan harus punya judul baru atau topeng baru kan? Kita, rakyat memilih kita juga karena merasa kenal kita. Karena mereka tahu mereka kenal kita apa adanya, jujur seperti apa kita apa adanya gitu. Kalau kita punya wajah baru, malah nggak dapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut saya sih seperti itu ya, seharusnya seperti itu. Pesan ke anak muda yang apatis sama politik gitu kak, kan kakak representasi nih kok anak muda juga ya. Yang turun politik gimana? Thank you pertanyaannya. Pesan aku sih simpel, seapatis-apatisnya kalian itu tetap hidup di negara yang berbasis hukum, berlandaskan hukum. Di dunia ini ada yang namanya pemerintahan, di negara ini ada yang namanya pemerintahan. Pemerintahan itu bisa kita jalankan dengan politik gitu. Keputusan-keputusan apapun dari kalian bisa ambil cicilan handphone, sampai bisa masuk sekolah, sampai kita ini harus pakai masker sekarang, itu dilandaskan oleh keputusan-keputusan politik atas negosiasi-negosiasi politik. Kalian bisa berbisnis, memulai startup, punya investasi, semua itu adalah keputusan politik. Jadi menurut saya sih tidak ada baiknya untuk apatis terhadap politik. Tapi pilihlah yang sesuai dengan keyakinan kamu, dengan apa yang kamu mau, dengan ideologi kamu. Kamu maunya mungkin menjadi pebisnis, oke. Kira-kira partai mana yang mendukung
cita-cita kamu nantinya. Kamu Markhain. Kalau mengandung Markhainisme, kamu tahu partai mana yang harus kamu pilih, yang harus kamu coblos nantinya. Gitu. Posisi politis kalau Jerings tuh kan kemarin katanya freedom of speech ke apa pro kontra freedom of speech dan lain sebagainya, posisi politis menurut Kak Kirana gimana tanggapannya buat penangkapan Jerings segala macam? Oh, Jering. Jering. Kirain Giring. Oke, aku mengerti freedom of speech. Yeah. Aku juga seseorang yang tidak mau dibatasi berekspresi. Tapi selain kepentingan satu orang yang punya freedom of speech, ada juga ratusan juta penduduk yang bisa terdampak dari viralnya perbuatan suatu orang gitu. Jadi dalam kita melihat suatu kasus itu nggak bisa ngelihat satu sudut pandang aja. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Gitu. Oke, kita ngomongin freedom of speech. Bagaimana dengan dampak orang-orang lain yang kalau jadi tidak pakai masker? Atau kalau jadi berkerumun di tempat banyak? Karena, oke, katanya percaya COVID, tapi tidak yakin COVID sebahaya itu. Buat yang sehat mungkin tidak bahaya. Buat yang sakit gimana? Jadi gitu loh. Sure, dalam satu sudut pandang freedom of speech itu penting. Tapi kita lihat lagi juga dari sudut pandang yang lain. Dari situ kita bisa menentukan suatu kasus. Harus awalnya gini, aku yang harus aku terapkan di diri aku dan aku juga menyarankan ke teman-teman semua adalah mulailah adil sejak dalam pikiran. Tidak ada, nggak punya jomblo, sama anak aja. Oh gitu, sama yang mulai terakhir kemarin? Udah nggak ada. Udah lama kan? Udah lama, Februari. Jadi masih waktu aku cari duit di pandemi nih, fokus.